Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Keutamaan solat asar. Ketika Allah menyebutkan dan bersumpah wal asri, salah satu maknanya waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena itu waktu orang-orang diperas energinya. Maka keutamaan waktu asar, dalam keadaan diperas waktunya, energinya, dia tetap menegakkan perintah Allah. Kita ini kan, Pak, paling sayang kepada tukang. Sudah capek, kamahaho, waktu kita suruh enggak ada lawan sikit pun. Ini sudah sampai waktu asar ni, sudah capek, sudah duduk dia. Tiba-tiba kita suruh nyoba cutuk apa? Ini segala muar. Ini sebelum pulang ni bangun ni sikit lagi, ni buat ni sikit lagi. Dia mengatakan siap. Siap. Kita biasanya kasih wang lebih, Pak. Itu bukti sayang kita. Allah lebih daripada itu. Ini waktu asar itu disebut asrun karena artinya diperas. Makanya jus itu asir disebut, yang diperas, asir bahasa Arabnya, jus. Waktu diperas tenaga, diperas tenaga, diperas pikiran, sudah capek, sudah capek. Tapi tetap dia tegakkan. Disitulah kemuliaan orang menegakkan salat asar. Makanya Allah juga menyambung dengan mengatakan hafizu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat, khusus terutama salat wusta, iaitu salat di tengah. Apa salat di tengah? Salat asar. Jadi Allah memperkuat dengan mengatakan semua salat jaga, tapi jagalah salat wusta, iaitu salat asar, karena susahnya menjaga salat asar. Makanya waktu asar itu dimakbulkan doa. Kan salah satu istijabah doa antara asar dan maghrib. Itu keutamaan waktu asar. Salat menjadi penduduk surga. Setelah itu dia angkat tangan, semua permasalahannya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang rajin salat subuh, yang rajin salat asar, berkah rezeki hebat. Gaji boleh 1 juta, tapi di rumah Avanza, Veloz, bukan main-main. Gaji 1 juta. Dari mana dapat Avanza itu? Keberkahan. Bagaimana caranya? Dia dapat istri yang kaya. Itu keberkahan itu, Pak. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala.